Untuk wings kita lengkap dari M8274 sampai Evo 8 sampai 12 steel ataupun plasma. Selamat siang sahabat Jeep. Siang ini kita mau keliling Pionir Jeep bersama Kojo. Halo. Lagi ada apa sih kok? Kok ramai banget di sini? Yuk kita muter-muter yuk sekalian. Kita lihat-lihat ya. Yuk, emo. Kalau dari mobil ini sih nggak banyak ya. Jadi cuma untuk rencana pasang ground cable untuk mobil ini. Kebetulan ada mobil Toyota Hardtop juga, pasang ground cable juga. Jadi ya walaupun mobilnya sudah tua, kita tetap mesti rajin merawatnya juga. Jadi mau nanya nih kok, apa kabel drone itu sebenarnya buat apa sih? Ya fungsinya jadi kabel drone itu tujuan utamanya simple, cuma menstabilkan kelistrikan mobil. Namanya kabel-kabel terutama pada mobil-mobil yang sudah tua, iya. Biasa kan namanya alirannya sudah terhambat, makanya kita tambah ground cable. Ada 8 titik, 7 titik, ada yang 12. Oh gitu. Tujuannya biar kelistrikan mobil lebih stabil. Terus yang mana aja Niko? Ini ground cable untuk hari ini. Ini juga ground cable. Kalau yang ini habis pasang MSD coil. Dia kebetulan JK-nya 3600. Iya. Kita ganti coil racing agar pengapiannya lebih bagus. Oh gitu. Kalau yang ini kalo juga ini pasang untuk ground cable dan pemasangan lampu 3 inch. 3 inchnya pakai rigid DSS. Nah kalau yang ini sudah pasti udah pakai ground cable. Kalau yang ini terus lagi ganti apa nih? Jadi untuk shock itu terutama bahan pabrik itu kebanyakan shocknya itu nggak seimbang. Dia punya isi nitrogennya. Iya. Makanya kenapa kadang udah ganti shock pun kadang mobil masih nggak enak, makanya mesti kita shocknya tekanan PSI-nya nitrogennya mesti kita seimbangin semua. Kalau yang ini, nah ini kemarinnya ada problem ini. Jadi kemarin ini mobil sempat salah isi bahan bakar. Oh gitu. Jadi dia, selang-selangnya sudah pada menguap semua, jadi rembes. Sampai olinya masuk ke radiator, makanya mesti kita kuras, bersihin, sebersih-bersihnya baru kita isi ulang. Kita ke belakang. Yang ini. Nah, kalau ini juga mau pasang untuk ground cable, aksesorisnya sudah lengkap. Kalau ini full lampu rigid, Vision X, bumper-bumper, ban, velg, sudah lengkap. Nah, sekarang kita lihat-lihat bagian dalam, boleh nggak Niko? Boleh, ayo kita masuk ke dalam. Kita lihat yuk. Nah ada yang kelupaan nih, tadi barusan ada JL mampir. Jadi dia mau pasang bracket lampu 50 inch dan lampu 3 inch. Nanti tunggu selesai, nanti kita bikin video lagi. Yuk kita ke dalam. Okay. Ya beginilah keadaan Pionir Jeep. Ya jadi untuk di Pionir Jeep kita sudah terdaftar di BBN Store juga. Mungkin sebelumnya sudah dijelaskan sama Novi. Banyak aksesoris kecil, spare part juga lengkap. Untuk wings kita lengkap dari M8274 sampai Evo 8 sampai 12 steel ataupun plasma. Untuk lampu-lampu bisa dilihat sendiri dari 10 sampai 50 inch lengkap. Ada final gear juga. Nah ini ada shock yang mau kita kirim keluar kota. Berikut dengan shock steer-nya ada coil dari RIP untuk mesin 36 dan 3000. Ada bumper, ada ban BFG yang pasti 39 kali 13,5 ring 17 MTK M3. Nah bisa dilihat juga ada shock, track bar, long tire rod, drag link. Ada side step lengkap, kita
knalpot-knalpot bisa dilihat di sini. Ada bumper-bumper juga. Dan yang pasti kita ada velg method. Velg method kita lengkap. Ada MR 701, 702, 704, 315. Ada velg Procom. Nah, ini ada velg yang bagus nih, Nov. Iya. Kalau ini cocok buat mobil apa nih, Ko? Jadi untuk PCD-nya cocok untuk mobil JK sih. Ini JK. Cuma JK setahu saya bisa cocok untuk mobil Grand Cherokee. Gitu. Gitu. Ini ada Mickey Thompson, velg AFV. Dan yang pasti ada adaptor velg untuk mobil JL ataupun JK. Tujuannya, jadi kalau orang yang mau ganti ban lebih besar dibanding standar, tapi nggak mau ganti velg dulu, bisa pakai adaptor ini. Begitu. Iya. Ini 1.5 inch. Itu buat semua mobil ya kalau bisa? Untuk JK. Karena aja. Lubangnya ini kita stoknya untuk JK. Dan ada fender-fender juga, bisa dilihat. Sama ada grill. Kalau ini grill buat apa aja, Ko? Masih ini untuk JK dan ini untuk JL. Nah. Oh, sebelah sana JK, ini JL. Yeah. Biasanya kan kalau pakai mobil itu, namanya kalau hobi modifikasi, pakai berapa bulan pun mungkin udah bosen. Mesti ganti model. Coba ya. Iya. Jadi kalau mau mampir ya silakan. Boleh. Boleh langsung datang sini. Makasih buat sahabat Jeep yang udah nontonin video kita dari awal sampai akhir. Jangan lupa tontonin video kita berikutnya ya di YouTube-nya Pionir Jeep atau di Instagram-nya Pionir Jeep. Ada tambahan, Ko? Ya, jadi untuk teman-teman yang mau konsultasi atau WA hanya seputar barang atau masalah di mobil Jeep-nya, bisa langsung ke tim kita melalui WA ya, atau DM Instagram kami atau kontak sales Pionir Jeep.